Allah Akbar. Iya iya benar-benar. Dia lagi makan. Makan mie. Makan Indomie dia. Oke, para pemirsa, malam hari ini kita sudah sampai di hutan. Udah mulai makan nih. Udah. Allah. Jadi, oke, kita buka chat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita dari awal emang nggak direkam karena kita ngirit baterai. Nah, malamnya kita akan nge-cam. Ini kita udah hampir sampai di titik ya. Di titik tempat kita akan membangun kemah. Mungkin sini aja kali bahan dia. Sini nih ya. Nih, suara. Oke, lanjut. Ada suara, mau ada suara. Sini, sekarang aman kali bahan sini ya. Aman ya di sini ya. Aman sih kayaknya. Oke. Aman, gak ada ular. Bismillah. Langsung aja kita bangun kemah. Ini kita bawa kompor portable sama kemah kita nih. Ini kemah buat 2 orang doang. Jadi kita gak bisa ngajak banyak orang ya Pak Hadi ya. Iya. Suara. Oke. Langsung aja kita buka. Suaranya saya taruh situ ya. Iya. Kalau mau Bang Hadi ambil. Suara. Ya, kita mulai. Itu apa namanya? Kursinya juga di tas Bang Hadi, kursi. Allah. Apa itu? Tadi mungkin kamera taruh di mobil kali ya? Udah Bang Heri, kan saya menyorot satu persatu ini secara detailnya gitu loh. Biar nggak kelihatan. Ini saya bantuin nih. Ini ke sini nih. Cabut dulu. Masukin ke sini. Sip. Itu udah patah soalnya kemarin. Oke. Bisa nggak Bang Heri? Bisa.
Alhamdulillah udah mulai ada sinyal. Madepin sini lah pintunya. Gimana? Pintunya madepin sini. 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 Aduh, madepin sini, madepin sini. Sini itu mana? Ke sini, ke sini. Ini tangan saya. Tapi kok gini? Ya udah, gitu. Gitu. Itu bunyi-bunyi apa sih Bang Heri? Mengganggu kalau lagi syuting begini. Nah, namanya kita berkemah, pasti kita dikhawatirin, dibilang hati-hati. Sama siapa? Ya kan saya bukan sebatang kara kayak Bang Hadi. Bang Heri bisa aja nih. Saya udah bisa istirahat Pak Hadi. Silahkan Pak Hadi istirahat. Tas-tasnya taruh dalam aja. Saya ngambil kompor portable gitu. Barusan kita keluar dari tas. Suara. Kita mulai bisa beristirahat. Oke, Pak Hadi. Cukup melelahkan ini ngerakit. Dia pun simpel tapi ngerakitnya dan mendakinya punya sensasi tersendiri. Saya silent dulu. Punya sensasi tersendiri. Ketika Bang Hadi tolong kita bikin konten camping dapat angker. Jadi Bang Hadi, bisa Bang Hadi sedikit jelaskan bahwasanya di sini pernah terjadi apa terhadap Bang Hadi di hutan ini? Belum tahu saya. Soalnya kan kita baru ke sini kan. Oh belum, hari-hari nggak tahu, survei-survei belum tahu. Iya. Oke, langsung aja. Bisa tuh kali hari. Udah capek Pak Hadi. Tapi dingin ini. Nah, ini kita menjawab dan kembali flashback kemarin camping, iya, Bang Heri. Di tempat angker ya. Di sekolahan angker itu. Sekolah angker. Itu ternyata yang makan Indomie. Minyak saya itu bukan Bang Heri ternyata ya. Bang Heri klarifikasi ya. Ya, ternyata ini sosok kuntilanak teman-teman. Dan itu mungkin sudah diupload kemarin. Dan sekarang kita bakalan mau camping lagi. Hah? Camping lagi. Iya, dan bereksperimen. Apakah benar si kuntilanak ini makan Indomie Bang Heri? Saya sih yakin emang dia yang ngabisi. Bukan binatang. Ada suara kuntilanak? Soalnya kita penting kali Pak. Mic-nya Bang Heri mana mic-nya? Bang Hadi yang megang. Astagfirullahaladzim, dari awal. Begini Bang Heri, dikeresek-keresek aja. Ya udah, apa-apa pakai kamera itu. Ya udah. Oke, teman-teman. Kita buka dulu kompor portable karena saya udah lapar. Semoga malam ini gak hujan ya, jadi kita masih bisa ngonten terbuka. Kalau hujan makin serem. Teman-teman, ini kompor portable. Nah, saya bawa gasnya. Ini. Ya, gas. Aduh, sorry. Oke, saya tutup ya.
Oh, Bang Hadi koreknya tadi di jaket Bang Hadi ya? Duh. Mana ya korek ya? Oh, ada. Ini Bang Hadi, ini ada. Oke, kita bawa wajan. Karena kita ini seorang pendaki amatir, kita camping-camping amatir, dan kita akan challenge lagi masak Indomie. Dan ini Indomie ini buat mancing si kuntilanak itu, Bang Heri. Ini sayang, saya doyan pada Indomie. Ini pada Indomie saya, yang Bang Heri kan udah dimakan kemarin. Bang Heri boleh nggak makanan selain Indomie? Kok telur, ada telur. Kartunya mana Bang? Suara apa tuh? Suara yang golak ya? Bukan. Kayak kresek-kresek gitu suaranya. Ini belum golak kan menggolak ya, airnya sudah mendidih, menggolak itu maksa mendidih. Eh, jadi berembun Bang Heri, kameranya, klap lampunya. Karena dekat ini. Sorry. Waduh, harus dilap nih ya. Harus dilap nggak ya? Dilap. Oh enggak. Aduh. Ini udah mulai marah. Ini suara. Hah? Ini suara. Eh. Di belakang. Allah. Astagfirullahaladzim. Allah. Apa itu? Gak tau Bang Hadi. Harus susur Bang. Cek Bang Hadi, cek. Astagfirullahaladzim. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Mana Bang Heri? Semak-semak. Hah? Gak tau, ini gak ada apa-apa sih ini. Biasa, ada sosok berarti dari balik semak-semak. Kameranya yang ngeblur sendiri. Maafan. Ada terbang tadi di belakang Bang Hadi. Gak ada. Oke, lanjut. Gak ada apa-apa ternyata. Kita diganggu oleh sosok. Jatuh yang pas sakit. Eh.
Berapa itu? Bang, kayak suara mobil. Ini suara jauh, tapi suaranya aneh loh. Hah? Padahal di hutan ya? Makanya. Ada suara kayak gitu. Ini benar-benar kita buat Indomie ini, teman-teman. Buat si kuntilanak, teman-teman. Kan mancing. Bali ini serius. Ah, serius. Berarti nanti kita selesai dulu nih. Buru-buru. Waktu hujan nanti kita suatu tidur aja. Ini buat, jadi ini Indomie ini buat mancing apa buat makan Bang Heri nih? Ya. Perjanjiannya kan sebelum konten kan katanya. Oke, kalau nggak Bang Heri mah abis makan abis bekasnya si setan aja. Ya, setan juga rakus. Suara apa itu? Tahu? Suara apa itu? Iya kayak gerimis ya. Suara? Kayak gerimis Bang Heri. Kita belum ada melihat sosok sama sekali nih. Sini. Oke, gimana? Kita gimana? Ini udah mulai hujan. Cuaca sudah mulai hujan. Kita taruh aja nih. Ini banyak bener kan ini buat udah, buat si kuntilanak. Udah, setan aja. Hah? Suara. Nah, ini seperti yang si kuntilanak kayaknya nungguin. Nungguin lapar dia. Iya, lapar kayaknya. Nungguin makanan. Si Indomie ini udah matang kayaknya dari tadi. Tapi dari tadi saya enggak ngeliat wujudnya, Bang Heri. Nah, itu yang tadi yang di belakang Bang Heri itu apa? Kaget saya. Telapak tangan. Makanya enggak tahu itu. Kaget saya kira itu. Kayak nyakar-nyakar tenda. Kemah. Ketika dilihat enggak ada, ada semak-semak kayak dia. Tarik ke semak-semak. Ya. Kita taruh aja kamera di ya, semak-semak. Kita lihat apakah memang ada apa enggak gitu ya. Ini tutup ya? Saya tidur ya? Nah kita tidur gitu. Makanya kita tidur aja. Kita tidur aja. Terus? Selama semalaman dimakan enggak sama dia? Kita bangun-bangun pagi. Kita taruh kamera. Sampai. Gimana? Ini minyak. Mie rapiin dong, biar kelihatan seger gitu. Biar kelihatan enak sih, semut anaknya itu bener-bener mem... Warnanya, warna bumbunya. Kok ini kameranya ngeblur-ngeblur gitu ya? Itu ekstensi kayak sebenernya bang. Bisa jadi nih, duh ini kok kameranya ngeblur-ngeblur. Goyang-goyang ngeblur aja nih. Tuh kan, nyud-nyud. Wah ini kayaknya petanda Bang Heri. Tanda ini. Iya. Bang, kita istirahat aja. Tinggal aja kameranya. Kita taruh kameranya. Ke mana ya? Terus itu aja batu situ tuh, ada batu tadi. Ya udah. Yang mana lagi? Di video kayaknya dibagi aja ya, dibagi. Iya. Bagi. Oke, teman-teman. Kita langsung aja. Kita mau langsung istirahat ya. Nah, kita istirahat. Kita langsung aja nih taruh kamera ya. Oke. Yuk. Oke, Bang Heri. Ini sudah saya rekam. Kita tidur. Saya mau istirahat ya. Yuk, nanti kita jalan sini, istirahat sama Bang Hadi, oke? Okay? Kita taruh aja nih, soalnya juga udah hujan. Yuk.
cepat bermalam di hujan-hujanan. Oke, tidur. Terakhirnya tidur. Tidur, tidur. Saya tutup. Oke, teman-teman. Kita challenge camping di tengah hutan. Buat sediain kita pancing dengan makanan. Matiin aja lampunya. Ya udah matiin aja. Suara itu dengar. Apaan? Suara. Ini apaan ini? Allahu Akbar. Iya, iya benar-benar. Dia lagi makan. Kan makan mie. Makan Indomie dia. Oh, mie-nya mana? Dia lagi enak bener makan Indomie. Suaranya udah gak ada. Astagfirullahaladzim, bener Bang Heri kan? Habis. Ya Allah, habis. Habis? Minyak? Udah habis. Padahal baru berapa jam doang. Makanya. Ada 2 jam, Bahadi. Setengah jam. Setengah jam doang ya kan? Iya. Tidur saya. Saya nggak bisa tidur soalnya. Nih, mic-nya nih, Bang Heri. Teman-teman, bisa dilihat, teman-teman. Ini. Ih, jari-jarinya si setan. Cakarnya itu, tajam tuh. Alur cakarnya ya. Allah, lihat. Akbar. Ini nih. Nih, tuh. Tuh, alur cakar itu, gitu tuh. Dih, lecet, tajam kali kukunya. Anjir. Bang Heri. Allah. Allahu Akbar. Allah. Astagfirullahaladzim. Siapa kamu? Allahu Akbar, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Dia menggerakkan tenda, Bang Heri. Sangat jelas sekali. Udah gak ada ya? Masih. Allahu Akbar.
turisnya. Jadi gagal camping seperti ini. Aduh, teman-teman. Bang Heri, lihat tuh, beresin dulu, beresin. Makanya itu berbahaya banget kalau camping. Aduh, udah beli mahal-mahal itu kompor, rusak, jali jatuh. Ketendang Bang Heri tadi. Iya, saya panik tadi, takut sih. Jadi masih lapar, Bang. Kayaknya kurang deh dia satu Indomie. Marah-marah kayaknya dia. Jadi sasaran itu sama dia. Duh. Hai setan. Padahal kita udah kasih Anda makan loh. Indomie. Itu harganya yang berapa Bang Heri itu? Mahal itu. 6.000 ya? Hah? Enggak tahu berapa. Yang real meat, yang real meat loh. Bahan piringnya buang aja. Piringnya? Kesehatan iya. Tersial lagi ya kita ya. Ini kameranya mati-mati mulu Bang Heri. Gangguan. Gangguan jin kelihatan. Kita pindah titik aja campingnya. Tidur lagi aja sana. Jangan di sini. Bahaya. Sama aja Bang Heri. Menurut saya sih sama aja. Enggak ngaruh. Itu tuh bener itu ambil tuh. Rapiin. Terus ketinggalan Bang Heri. Kedingin lagi cuacanya makin hujan. Tadi habis hujan embun. Jam berapa sekarang ini malam? Udah, langsung aja kali bah dia. Tutup. Iya. Coba kita cek dulu di si belakang sini, senterin coba Mas saya nih. Senternya cabut tuh di situ. Tahu sosok apa ini? Ke teman-teman juga bisa ya. Dari saya lihatin. Suara. Oke, udah kali Bang Hadi. Oke, Mirsa. Aduh. Saya masih panik, Bang Hadi masih panik. Wajan kompor portable-nya terbalik semua tadi, ketendang sama saya. Mohon maaf kalau malam hari ini campingnya berantakan gara-gara eksperimen kita masih makan kesehatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para pemirsa, malam hari ini saya mengajak Omah. Error nanti. Siapa kita? Oma mau di sini ini lagi nginep lagi camping. Kita camping. Iya. Iya, tapi sesinya uji nyali. Oh, sesi uji nyali. Tapi berarti ini mau digelar aja tapi enggak sampai pagi di sini ya? Ya enggak sih. Enggak cuma, ya. Berarti buat istirahat aja itu mah ya. Oma kalau mau duduk. Rasanya seperti aura-aura panik ya. Hah? Kenapa? Aura-aura deg-degan. Masa? Enggak sih sayang. Ya sayang. Bang Heri kali? Iya. Deg-degan. Saya? Kenapa emang? Aduh, saya bakut. Biar enggak deg-degan, paek. Iya. Berdenyut. Oke, para pemirsa. Kita tinggalkan Mas ini untuk melakukan adu nyali ya? Adu nyali. Salah ya? Salah dari awal. Direvisi. Ya, oke, Bang Heri. Oke. Tinggalkan saya sendiri. Di? Salah ya? Salah. Ayo, kita tinggalin Oma. Oma kalau mau tidur, di dalam ya Oma ya? Oma mau mendingan di luar aja. Luar aja. Kalau di situ tak ada yang angkat. Iya. Oma udah kasih ini dulu, briefing dulu. Yaudah, ganti Oma. Iya. Ganti Oma. Iya. Allahu Akbar. Ditinggalin sudah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah wa syukurillah
wa ni'matillah. Wala haula wala quwata illa billah. Saya rasanya enggak enak ya. Seperti ada yang memandang saya terus ya. Semoga perasaan saya saja. Salam rindu dari Oma. Salam penuh cinta kasih dari Oma. Untuk kalian para subscriber semua. Suara. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam limpahan rahmat rizki dari Allah. Doa Oma selalu menyertai kalian sebagai subscriber Oma, sebagai subscriber Lorong Misteri. Terima kasih yang selalu mendoakan Oma. Allah selalu mensupport Oma. Ya, Oma mulai uji nyali. Ya Allah, untung aja gak hujan. Coba kalau hujan, saya merasakan tidak enak nih. Kok kayak bangku saya kayak ada yang megang sih? Ya Allah. Allah. Saya doakan untuk kalian. Di dalam bulan Rajab ini, semoga kalian dipanjangkan umurnya. Diberikan keberkahan sehingga dapat berjumpa di bulan Syakban. Dan Allah, dan berjumpa lagi dan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Amin. Allahu Akbar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan fi khair wa lutfin wa afiyatin ya arhamar rahimin. Ada yang manggilin saya ya kayaknya ya. Kiri kanan hutan. Siapa di sini setannya sehingga dapat mengganggu anak saya yang kemarin katanya mengganggu dan merusak ini, merusak apa namanya ini, tenda camping. Terima kasih kepada para subscriber yang selalu memberikan komentar yang baik, memberikan support yang baik, memberikan Allah masukan yang baik sehingga terwujud ya. Kita camping di hutan. Sekarang saya adu nyali di hutan. Nih pakai alat camping ini. Saya khawatir nih camp ini alat ini udah ikat belum nih, kok bisa di kok diangkat setan, bahaya kan nimpah saya nanti. Ya Allah, ada suara-suara. Langitnya mendung. Sepertinya bentar lagi mau hujan. Jangan hujan dulu ya. 2 jam. Jangan hujan dulu. Oma mau uji nyali dulu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Seperti ada yang narik saya tadi. Barusan saya. Allah. Allahu Akbar. Saya nggak kelihatan di situ nanti. Oke. Tuh. Kaki saya seperti ada yang narik. Angin kencang benar, angin. Sini sih ya. Berani ke aing sih ya. Duh. Dibogem sama oma. Alhamdulillah. Langitnya cerah lagi. Hah. Kelihatan nggak? Mudah-mudahan subscriber ngelihat ya. Saya perasaan ada bayangan tadi berdiri ketawa. Astagfirullahaladzim. Nah. Saya merinding banget ya. Perasaan tadi sini ada bayangan berdiri ya. Astagfirullahaladzim. Woi, hutan ini. Teriak nggak ada yang nolongin saya. Waduh, jangan sampai ya, saya kenapa-napa. Mau duduk takut ditarik lagi tadi kayak tadi bangkunya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban.
wa baligna Ramadana wa baligna ajma'ina. Amin. Ikutin ya. Allahumma bariklana fi Rajab wa Sya'bana wa baligna Ramadana wa baligna ajma'ina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa baligna Ramadana wa baligna ajma'ina. Alhamdulillah. Rada tenang saya, selawatan udah. Jangan jauh-jauh. Sini yang mana? Tonjok semua. Suara. Suara, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Supremer. Hei. Ngapain kamu? Kamu kemarin yang ganggu ya? Yang makan mie ya? Kamu yang makan mie ya? Ngaku kamu. Sini. Suara-suara. Hilang. Keluar lagi. Suara di sana. Suara di sana. Keluar lagi. Pukulan nih, tinjuan nih, aduh, wah bener deh, Bang Heri bener banget di sini, fix, sangat menyeramkan. Tadi ada di sini makhluk, sekarang hilang. Alhamdulillah. Ma. Ya Allah. Benar. Gimana, Ma? Serem? Iya. Ada apa? Mau di sini perasaan ada yang berdiri. Di mana? Di sini. Gak tahu deh kenapa gak tau mata itu. Ma di situ tuh. Di jalan. Apa di sana tuh? Ada setan. Tuh, ada suara nih. Benar deh. Menyeramkan.
Ya Allah. Sebelumnya masih enggak ngerti. Kayak kemarin aja sih Bang Heri ya, tidur. Tiba-tiba setan. Si kuntilanak lagi makan. Iya. Ini. Bang. Suara. Yaudah, yuk. Sudah biasa. Udah. Aleh. Udah ganteng. Kan Bang Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, saya akan melakukan adu nyali, tapi saya nggak berdiri. Alhamdulillah sekarang dikasih kemah. Tapi saya sempat takut juga. Ini hari kedua nih, setelah yang kemarin saya nendang wajan. Cakap di sini. Oke, setelah omah juga uji nyali, adu nyali di sini, saya selanjutnya Bang Hadiah. Jati? Ya siap. Awas, jati. Nanti dia apa-apain lagi. Oke, gitu dong, ngeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'ad. Alhamdulillah, teman-teman. Saya lanjut lagi ke tempat ini. Sebenarnya saya udah bilang gak mau dan gak mau. Tapi tetap ini adalah tanggung jawab saya untuk melakukan uji nyali atau adu nyali. Sekarang udah diganti nama jadi adu nyali. Aduh, ngeri banget. Ada apa itu di rawa-rawa tadi? Kayak terbang. Aduh, ngeri saya. Saya langsung masuk aja lah, ngeri. Kayak omah kemarin, katanya ada setan juga. Tapi tetap ini akan saya buka. Meskipun saya adu nyali dan tidur di sini. Pengen tidur karena ngantuk. Maaf. Karena adu nyalinya sama seperti camping. Camping adu nyali juga ya? Enggak, kalau camping kan berdua sama Bang Hadi. Oh, adu nyali sendiri. Ngeri banget. Ya udah gitu aja teman-teman. Supaya teman-teman bisa mendengarkan dengan seksama suara ekstensi di tempat sini. Jangan lupa untuk menggunakan AirPods atau headphones atau earphone atau headset ya. Supaya teman-teman bisa merasakan ekstensi seramnya di tempat sini. Asli ini saya di dalam kemah kayak gini ngeri, sumpah. Dulu deh, semoga nggak ketiduran. Kalau ketiduran ntar Mas Bahadi ditinggal lagi, ngeri. Jatuh samping ya teman-teman. Allah. Belakangan ini musim hujan, teman-teman. Jadi kemahnya kadang kehujanan. Jadi aja kita perjalanan lumayan di mulai gerimis kan. Untung enggak lagi nih, jadi kameranya bisa aman. Kalau aman sih biasanya ditaruh payung di atas CCTV-nya.
Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. 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 Tiba-tiba teman-teman dalam tendanya, dalam kemah, ada apa-apa padahal. Oh, saya lagi tidur. Aku kaget saya. Allah, nggak mau tidur lagi saya. Terjadi lagi seperti yang kemarin. Di dalam tenda terjadi lagi gerakan-gerakan kayak gitu, kayak mencakar-cakar, kayak beruang. Allah, Allah, aku jaga pemusuh. Oke, saya beraniin aja lah masuk lagi, bismillah. Demi uji nyali, adu nyali, karena adu nyali, maka saya adu nyali saya. Bismillah. Allah. Oke, teman-teman. Alhamdulillah udah enggak ada setannya. Sepertinya udah nggak ada nih, mudah-mudahan saya nggak diganggu lagi. Bismillah, saya baca doa sebelum tidur dulu. Mungkin saya tadi bacanya nggak dikencangin, nggak lantang dalam hati, mungkin harus kencang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu. Allahumma apa ya? Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya, bismika amut. Aduh, baru ku ingat.
Kenapa itu? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Bang Heri. Bang Heri kenapa Bang Heri? Wah, kayaknya Bang Heri ini kena rep teman-teman. Ketindihan ini kayaknya. Ketindihan ini Bang Heri. Hai, Bang Heri, Bang Heri. Kenapa? Ngap saya. Terperap ya? Saya sadar itu. Kalau saya tidur, saya pengen bangun susah banget. Harus baca-baca kayak gitu. Padahal udah doa tidur tadi. Bang Heri suruh adu nyali malah tidur. Bukan adu nyali itu mah. Sama aja. Namanya. Tidur nyali namanya itu. Nyali tidur. Dan adu. Udah Bang Heri, setengah hari aja kali ya. Udah gini selesai ya. Dih, curang nih. Saya mau waspada, saya mau was-was aja. Takutnya kenapa Bang Heri. Ternyata bener kan kena rep-rep. Jadi di malam camping kayak gini tuh gak boleh sendirian. Rasa siapa Bang Heri yang tidur aja. Kan ini adu nyali, bukan nyawa camping. Gimana sih? Ya udahlah, yuk. Udah pamit. Oke, pemirsa, mohon maaf. Tapi alhamdulillah ini saya selesai ya, hari ini. Pokoknya kita sudah pernah melakukan apa aja, eksperimen dan apapun di sini. Selanjutnya next akan Mbak Hadi kali ya. Malam hari ini adalah sesi adu nyali. Bagian saya yang akan melakukan adu nyali. Bagaimana kisah selanjutnya dan takdir selanjutnya dalam adu nyali malam hari ini, apakah saya yang menang atau si kuntilanak pemakan mie yang menang? Tetap saksikan terus Lorong Misteri. Silakan tinggalkan saya sendiri di sini, Bang Heri. Wallahu akbar. Suara sangat jelas sekali. Gak tahu kenapa kok tiba-tiba saya ngantuk, teman-teman. Suara. Sangat jelas sekali, teman-teman. Suaranya mendesak. Sepertinya ini mengganggu nih. Mbak, khawatir mengganggu kamera depannya sehingga tidak terlihat
Assalamualaikum. Wahai. Wahai, wahai, wahai. Mungkin dalam satu bulan ini, teman-teman, kita akan melakukan camping terus di berbagai tempat. Yang tentunya di tempat-tempat angker ya, teman-teman ya. Tidak seperti yang lain. Karena di yang lain kan di puncak dan macam-macam. Kalau kita itu memang di tempat yang angker, teman-teman. Ya, suasana barulah kita. Makanya saya tidak memakai yang namanya sepatu, teman-teman. Karena ribet kalau pakai sepatu, teman-teman. Ntar saya mau keluar, mau masuk ke kemah gitu kan, mau tidur juga. Ribet, teman-teman, kalau pakai sepatu itu. Jadinya saya pakai sendal aja lah. Gitu lah. Kalau seandainya saya pengen tidur pun enak, teman-teman. Ya, Kak? Tapi kan ini adu nyali. Tadi Bang Heri tidur sih Bang Heri. Jadinya ketindihan kan. Makanya saya gak mau kalau tidur di tempat-tempat angker. Tidur di rumah aja suka ketindihan. Apalagi tempat rumah angker ya kan. Di tempat angker gitu tuh. Suara menggeram. Di belakang saya. Allahu Akbar. Situ. Terdengar gak sih? Makin malam, makin dingin, teman-teman. Dan kayaknya benar-benar saya terhipnotis kayaknya. Kok bikin ngantuk gitu, teman-teman. Apa janjian Bang Heri kayak gini kali ya? Nah, saya berdiri aja lah, teman-teman. Khawatir saya tidur. Allahu Akbar. Hei. Situ. Ada yang nimpuk. Siapa itu? Teman-teman. Siapa itu? Allahu Akbar. Seperti ada yang nimpuk tenda, teman-teman. Tapi tidak ada. Tidak ada wujudnya. Allahu Akbar. Kenapa bagian saya selalu ekstrim? Entah menyeranglah pocong secara tiba-tiba. Allah. Allah. Ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa ini? Kalau Anda tidak senang dengan saya, wujud. Kita duel. Jangan seperti kemarin saya di jadikan seperti boneka. Dibanting, dibolak-balik, dijungkir-balik sehingga diseret saya. Diprosotin, diserang. Apa maksud Anda? Mempermalukan saya di depan umat manusia. Mempermalukan saya di depan netizen. Allah Akbar. Wujud Anda. Dan seperti ini caranya. Saya tidak suka. Ini bergerak sendiri ini, teman-teman. Tenda saya. Siapa Anda? Wujud Anda? Tolong jangan mempermalukan saya seperti orang bodoh. Setiap konten saya selalu dipermalukan dan selalu diperlakukan seperti orang bodoh. Diprosotin, dibolak-balik, dibanting, dijungkir balik seperti boneka.
Emang saya apaan? Hah? Allah Allah. Emang saya apa yang seenak-enaknya saya? Suaranya sangat jelas sekali, teman-teman. Hei, emangnya saya apaan? Yang seenak-enaknya Anda memperlakukan saya seperti orang bodoh. Hah? Anda telah merusak tenda saya. Saya beli mahal ini. Pake duit, duitnya beli juga. Anda punya duit enggak? Saya maki-maki enggak ini juga. Dasar setan gemblung. Enggak ini juga. Enggak keluar dia, teman-teman. Payah tuh dia. Penakut memang setan itu. Kita ini manusia, derajatnya tuh lebih tinggi dari setan rojim ini. Yang saya selalu keselin dalam hidup saya itu kesel banget. Saya sama setan. Hantu. Kuntilanak, pocong, gendruwo, pokoknya kesel saya. Selalu diperlakukan seperti orang bodoh saya itu. Prosotin lagi celananya yang waktu kemarin. Dan ini malah aduh, di-upload lagi. Aduh, benar-benar saya itu. Ampun dah. Bang Heri, Bang Heri. Dibilang jangan di-upload, mesti di-upload. Sadisnya kemarin saya dijadiin kayak boneka terus dibanting saya. Jungkir balikin. Terus ditarik saya. Waduh. Emang apaan saya ini? Bonekanya kalian. Yang seenak-enaknya suara. Yang seenak-enaknya memperlakukan saya. Siapa itu? Suara. Berkomunikasi dengan saya dengan baik. Dengan gentle. Jangan tertawa, tertiwi seperti orang bodoh juga. Seperti setan bodoh maksudnya. Oh, orang sih. Jadi suara bebek. Sudah semakin malam. Dan sudah sepi sepertinya, teman-teman. Eksistensi dari makhluk halus di sekitar sini. Baru saya bilang-bilang sepi. Allahu Akbar, ini genderuwo ini, teman-teman. Saya baru bilang sepi langsung aja diserang saya. Seperti dia itu enggak terima kalau dibilang. Lu kira gua di sini kok enggak ada lu, gua lempar makanya begitu. Kayak begitu dia perasaannya. Tertawa dia. Dikira ganteng kali dia. Allahu Akbar. Dikira ganteng kali dia. Allahu Akbar. Dikira ganteng kali dia. Allahu Akbar. Saya sampai loncat dulu. Ada suara anjing. Mana?
tadi ada suara anjing, tapi udah hilang lagi. Keluar Anda. Jangan merusak tenda saya ya. Allah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Teman-teman. Hei, hei. Jangan main-main di tenda saya. Pegang-pegang tenda saya, bayar Anda. 200 ribu. Mendengar. Hei. Pergi enggak? Pergi enggak? Pergi enggak? Masuk tenda lu. Sembilan lu. Pergi lu. Pergi lu. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Hampir dia menyerang saya, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Langsung hilang dia. Allahu Akbar. Kaget saya, astagfirullahaladzim. Jantungan saya, astagfirullahaladzim. Kaget saya. Dia udah hampir menyapok saya, teman-teman. Untung saya standby. Kalau dia benar-benar nyapok saya hajar langsung dengan tinjuan saya. Bang Heri mana nih? Udah cukup lah. Kalau ada anjing. Anjing hutan takutnya. Bang Heri cepet-cepet. Allah. Saya takut ada anjing hutan. Saya malah dijegat anjing di depan langsung. Saya ngambil haluan lagi. Tuh kan, ambil kanan. Bener, udah. Iya. Takutnya nongol dari situ. Cukup sekian. Allah Akbar. Beres. Anjing hutan lagi. Bang Heri. Ke anjing kiri. Allah Akbar. Astagfirullah.